Innalillahi, dunia hiburan tanah air berduka. Anang Hermansyah dikabarkan meninggal dunia. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mendoakan beliau yang telah pergi meninggalkan kita selamanya. Kehilangan memang tidak pernah mudah. Akan tetapi, ingatlah selalu bahwa tidak ada cobaan yang diberikan oleh Tuhan dan melampaui kemampuan hambanya. Kabar tak sedap menimpa keluarga Ashanti. Pasalnya, baru-baru ini beredar kabar di media sosial yang mengabarkan bahwa Anang Hermansyah meninggal dunia. Kabar meninggalnya Anang Hermansyah tersebut sontak membuat banyak netizen terkejut. Seperti diketahui, Anang Hermansyah merupakan penyanyi sekaligus ayah Aurel Hermansyah. Terkait meninggalnya Anang Hermansyah tersebut, sebagaimana dibahas dalam sebuah video di salah satu kanal YouTube. Video tersebut diunggah pada 31 Januari 2023 dengan judul Kabar Anang Hermansyah Meninggal Dunia. Tangis Ashanti dan Aurel tak terbendung. Benarkah? Dalam thumbnail video tersebut juga terdapat potret Anang Hermansyah dengan bingkai bunga. Tak hanya itu saja, gambar pada thumbnail video tersebut juga terdapat foto Ashanti, istri Anang Hermansyah dan Aurel Anang Hermansyah, anak Anang Hermansyah yang tengah menangis. Lantas apakah benar Anang Hermansyah meninggal dunia seperti kabar yang beredar belum lama ini? Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh tim kami, kabar mengenai meninggalnya Anang Hermansyah tidaklah benar. Sehingga dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kabar mengenai meninggalnya Anang Hermansyah adalah salah satu jenis berita hoaks. Itulah tadi pembahasan mengenai fakta meninggalnya Anang Hermansyah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.